Ratusan anak yatim piatu di Lampung Utara mulai tahun ini mendapatkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi dari Kementerian Sosial. Bantuan tersebut berupa uang non-tunai Rp600.000 selama 3 bulan, Selasa 7 Februari 2023. Wakil Bupati Ardian Saputra bersama Kepala Cabang BNI Kota Bumi Wawan Kurniawan menyerahkan bantuan atensi kepada anak yatim piatu secara simbolis. Bantuan non-tunai diberikan melalui ATM penerima bantuan sesuai data Dinas Sosial Lampung Utara sebanyak 323 yatim piatu. Penyerahan bantuan atensi itu bersamaan dengan simulasi cara pengambilan bantuan melalui mesin ATM BNI. Dengan demikian, anak-anak bisa mengakses bantuan Kemensos sesuai kebutuhan. Simulasi tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Ardian Saputra dan jajaran. Wakil Bupati Ardian Saputra mengatakan, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat bukan bermaksud mengajarkan sikap malas-malasan. Penyaluran bantuan diharapkan bermanfaat baik dan tepat guna. Menurut Wabub, pemberian bantuan itu sangat berarti setelah masyarakat dilanda pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Pembagian pemberian untuk atensi untuk anak yatim piatu. Lampung Utara kurang lebih untuk di BNI 323, untuk di Bank Mandiri 68. Satu orang ini 600 ya, selama 3 bulan. 3 bulan 100. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bukan kita mengajarkan masyarakat malas, tapi dengan bantuan ini malah memotivasi masyarakat untuk bisa lebih giat lagi gunakan bantuan ini untuk hal yang bermanfaat. Dari Lampung Utara, Julianto melaporkan.